feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Halo saudara, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Suyino. Kali ini saya akan mengunboxing yaitu switcher Avmetric PVSO403U ya. Jadi seperti apa? Langsung saja saya buka. Oke. Ya. Saya buka ya kartometriknya. Lalu ini adalah aksesorisnya untuk USB-nya ya, USB. Lalu ini untuk adaptor ke listrik ya, adaptor ke listrik ya. Langsung saya buka. Oke. Nah ya, seperti ini apa namanya switchernya. Nah oke ya, ini adalah tombol-tombolnya untuk kamera 1, kamera 2, 3 dan 4 ya. Ini adalah untuk transisinya, ini untuk menunya. Ini exit keluar, ini cut, ini autonya ya. Di sini banyak menu-menunya ya, di sini ya. Nah, ini ada tombol-tombol menunya. Lalu di belakang, nah ini ya. Oke, di belakang ya. Oke ya, saudara pemirsa ya, ini adalah switcher Avmetric. Dan mengenai tombol belakangnya seperti ini, di sebelah pinggir sendiri ini adalah untuk colok listrik ya. Lalu di sini ada tali, tulisan tali ini adalah untuk colok ke komputer ya. Dan ini ada tulisan LAN, ini adalah untuk ke internet ya, internet ini. Lalu di sini adalah tombol Type C untuk ke laptop tentunya. Dan ini adalah multi ya. Ini adalah tombol untuk kecolokan ke monitor ya. Nah, ini colok BGM ya. Dan ini tersedia yaitu HDMI 3 untuk kamera 3 dan HDMI in 4 adalah kamera 4. Nah, juga tersedia yaitu colok SDI ya, SD in 2 dan SD in 1 tentunya ya. Ini adalah bisa untuk kamera 1, 2, 3, 4 ya. Nah, tersedia HDMI-nya 2, lalu SDI 2 ya. Lalu di sini ada tombol mic ya. Ini ada tombol mic 1 dan tombol mic 2 ya. Nah, ini adalah mengenai colok-colok di belakang Avmetric switcher ini ya. Oke ya saudara ya. Ini adalah switcher Avmetric ya, PVS403U ya. Ini adalah switcher yang sangat portable sekali. Dan ini adalah switcher untuk 4 channel ya. Ya, untuk 4 channel. Ini adalah video switcher ya. Video switcher ini ya. Ya, ini adalah untuk tombolnya kamera 1, kamera 2 ya, kamera 3, kamera 4 ya. Lalu ini adalah transisinya ya, dari transisi ke kamera 1 ke kamera 2 atau kamera 2 ke kamera 3. Lalu ini adalah menu-menunya ya, pilih-pilihan menunya. Lalu ini untuk cut-nya, ini untuk autonya ya. Oke ya. Nah, ini adalah tombol-tombolnya ya. Nah, ini adalah powernya untuk off on-nya. Ya.
Oke ya, saudara ya. Di samping avimetric ini, switcher ini ada tombol USB ya. Tombol USB ada di sini, juga ada tombol headset ya. Fungsinya adalah untuk mengecek ya audio masuk dan tidaknya, dan mengecek audio jernih atau tidaknya ya. Cukup colokan di sini, dicek sini ya. Oke ya, saudara, bila membutuhkan switcher ya, video switcher tentunya yang 4 channel yang untuk kebutuhan live streaming ya. Nah, ini tersedia ya, yaitu avimetric ya. Tipenya yaitu V ya. Ini adalah tipenya PVSO4030 ya. Dan mengenai harganya ya, ini sangat terjangkau sekali. Nah, kurang lebih hanya 10 juta saja ya. Jadi bila saudara membutuhkan switcher ya, yang untuk kebutuhan live streaming tentunya, hubungi aja Sinar Bahagia ya. Yaitu alamatnya di Jalan Keramat Gantung 63 Surabaya, dan WA-nya yaitu 085731555667 ya. Saya ulangi, 085731555667 ya. Dan saya ucapkan bila saudara melihat video saja, saya ucapkan terima kasih banyak, dan tolong subscribe dan share ya tentunya. Dan saya ucapkan terima kasih dan salam sukses.